Ya, yang semoga terhibur. Nonton lagi di sini channel ini. Channel bikin rumah idaman. Sebelum memulai video ini, supaya Anda gratis mendapatkan informasi ilmu tentang bangunan, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Gratis, 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 tidak ada ruginya Anda mendukung channel ini. Selamat menikmati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat-sahabat YouTube. Nih, penting sekali buat kalian yang belum pada tahu, abis kerja atau abis begawe, bangunan begini nih, ember-ember begini nih harus seperti ini nih, harus bersih. Karena ini wajib banget dicuci. Bagi teman-teman yang belum pada tahu, khususnya kenek-kenek pemula, apabila kalian abis kerja, abis begawe, nih ember ini harus benar-benar dicuci. Seperti yang tadi, bagaimana cara mencucinya? Ikutin terus video ini sampai udah, sampai selesai, biar kalian biar pada paham, biar pada tahu. Khususnya perabot-perabotan sendok atau rogaji atau martil, apabila kotor terkena adukan, itu wajib banget dicuci. Jadi wajib, benar-benar wajib dicuci nih tuh. Ini jangan sampai agak dicuci bekas ember-ember semen-semen begini. Ini wajib banget, mau coran, mau adukan, mau semen mortar, ini wajib buat cuci begini nih, harus bersih nih. Karena kalau nggak dicuci, badan kita akan merasa pada sakit. Kebersihan daripada iman. Sendok juga harus dicuci. Kalau yang benar kerja begini, seperti ini nih. Para pekerjanya nih. Nah, ini yang punya rumah nih. Tukangnya pun udah siap-siap guna nih.
Semoga Anda terhibur. Sampai berjumpa lain kesempatan dan sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.